jadi kali ini saya sudah berada di Gua Tetes, Lumajang, Jawa Timur. Di sini tempatnya sangat indah sekali dan bagus sekali ya. Ternyata tempat ini banyak dikunjungi orang-orang dari luar negeri atau turis-turis itu ya. Ramai sekali di sini. Ini airnya sangat gembrowijik sekali dan seger sekali. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi di atas itu banyak tebing-tebing gitu. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi tempat ini sangat ramai sekali, apalagi hari Minggu itu banyak orang luar negeri yang datang ke sini gitu. Wih, sekali. Jadi di sini ada batu menyerupai barongsai ya itu ya. Seperti ini. Wow, ini sebenarnya saya itu takut ya ini ya. Karena berada di bawahnya bebatuan. Wih, tapi di sini juga seger sekali. Wapik sekali di sini. Di situ banyak turis-turis asing. Seperti ini. Nah, ini orang luar negeri semua ini. Jadi lokasi di sini tuh seperti mau hujan. Seperti ini. Ini seperti mau hujan gitu. Nah, ini ada lubang lagi ini. Jadi kalau masuk ke sini pasti basah. Nah, ini ruangannya. Jadi di dalamnya itu seperti ada kolamnya. Airnya sangat jernih sekali, seperti air laut gitu. Oh, jadi airnya ini langsung diminum itu juga bisa. Karena ini jernih sekali gitu. Ini ketinggiannya sekitar 10 meteran. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ini buntu ya ini ya. Seperti kolam dalamnya. Ini panjangnya sekitar itu 15 meteran ya ini. Ini airnya biru sekali, jernih sekali. Tapi saya lewat itu, tak akan keluar. Ah, wadem sekali. Kita melewati air terjun. Jelas kedanan. Jadi di sini saya itu membawa sandal tadi itu. Sandal. Ah, itu. Jadi saya tadi itu sudah lewat ke situ, sudah masuk situ. Videonya saya upload di video berikutnya ya. Seperti ini.
ini banyak turis-turis. Itu teman-teman lagi berfoto-foto. Wapi. Bye. Bobi. Nanti kita akan naik ke sana ya. Itu wapi sekali yang berada di atas sana itu. Awak enang sedang biru. Heh. Rona ya. Nah, jadi seperti ini ya dalamnya. Nah, jadi seperti ini ya luarnya ya. Di situ banyak tebing-tebing. Kita akan turun lagi, akan menuju ke tempat berikutnya. Karena penelusuran kali ini masih banyak tujuannya ya. Kita akan mubeng-mubeng Lumajang. Nah, jadi saya tadi itu berada di sana ya. Nah, di situ. Di sana itu tempatnya wadum seger sekali, seperti masuk kulkas gitu. Saya tadi juga kaget kok. Seperti masuk kulkas. Jadi aliran air ini itu turun menuju ke suatu sendang biru yang kita tuju. Kita akan menuju ke sendang biru. Seger sekali, airnya jembrowijik. Oke. Karena wes ah, itu. Kita akan ke sana ya, akan turun. Berada di sana. Oh, berarti itu ada dua lagi.